Nah, ini dia teman-teman, bus Sinar Jaya dengan fasilitas suite class, dapat oleh-oleh khas Palembang nih. Sandi ya. Sandi Pak Sandi. Saya aja kebagian nomornya 19. Banyak yang udah jauh-jauh hari pesannya. Info seperti ini kondisi bagian dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, ketemu lagi di channel saya Ridwan Nurman. Dan pagi ini tanggal 2 Januari 2022, di awal tahun 2022, saya berada di kota Palembang teman-teman, di kota Pempek. Di sini saya akan kembali ke Jakarta teman-teman, menaiki salah satu bus yang baru banget, belum satu minggu membuka penjualan tiket di Palembang. Dan ini salah satu bus yang memiliki fasilitas yang belum pernah ada di Palembang teman-teman. Ya, kira-kira bisa apa? Nah, ini dia teman-teman, bus Sinar Jaya dengan fasilitas suite class ya. Ini baru banget launching tanggal 23 Desember 2021 di penghujung tahun 2021. Bus Sinar Jaya hadir melayani para penumpang Palembang Jakarta ya, Jakarta Bandung ya. Jadi ini satu-satunya bus yang menawarkan fasilitas suite class ya. Pasti teman-teman tahu suite class itu seperti apa ya. Dan ini belum pernah apa istilahnya, belum pernah ada ya. Dan sekarang sudah ada fasilitas bus suite class untuk trayek Palembang Bandung. Ini bisa menjadi pilihan teman-teman ya, yang ingin pulang kampung atau berpergian dari Bandung, Jakarta, Palembang atau sebaliknya. Ya, ini luar biasa. Dan di depan saya ini sasisnya Mercy 1626 ya. Jarang-jarang sekali Sinar Jaya mengeluarkan Mercedes-Benz. Dan untuk trayek Palembang, Jakarta, Bandung itu semuanya menggunakan sasis Mercedes-Benz. Dan untuk karoserinya ada yang Laksana dan Adi Putro teman-teman. Dan rencananya bis ini berangkat setiap hari, berangkat sekitar jam 1 siang setiap harinya. Nanti kebutuhan sekarang masih pagi banget. Saya pesennya di hari H-nya teman-teman. Dan saya dapat bangku nomor 19 ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita kalau sampai ada kesempatan kita maju ke depan buat lirik-lirik ya, situasi perjalanan di
dalam bus Sinar Jaya. Seperti apa keseruannya? Disaksikan terus video saya sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe channel Ridwan Nurman ya. Untuk loketnya sendiri teman-teman berada di KM12 ya. Lokasinya persis banget di depan agen Epastar ya. Di ujung sana ada agen Epastar. Posisinya pas banget di depannya. Dan di sini memang di KM12 ini memang areanya bis-bis Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, ada yang mau ke Medan juga, Pekanbaru, Padang juga ada ya. Banyak banget memang di area KM12 ini tempat-tempatnya bis-bis besar ya. Banyak banget pilihannya teman-teman yang mau ke Jakarta, dan ini bisa jadi pilihan teman-temannya. Nanti kita akan lihat interiornya ya. Kebetulan ini baru banget sampai tadi malam sekitar jam 4 pagi ya. Dan akan putar kepala lagi nanti jam 1 siang. Oke. Sebelumnya kita akan makan dulu nih, sarapan dulu di pagi-pagi hari. Enaknya sarapan di wilayah KM12 ini ya. Banyak pilihan untuk teman-teman sarapan di samping loket. Jadi sebelum berangkat kita bisa makan dulu. Nah, ini seperti biasa kalau di Palembang tuh sarapannya pasti pempek ya. Ini pempek macam-macam nih tuh. Ada apa aja nih, Bu? Ada gorengan, ada pempek, ada nasi uduk. Nasi uduk telurnya nggak ada, ya udah. Nah, kita pasti pempek aja lah. Nah, ini murah-murah nih teman-teman ya. Ini siapa tadi isinya? Isinya pepaya. Pepaya. Pepaya muda. Ini? Ini pempek kulit. Pempek kulit. Nah, ini yang panggang ya, isinya udang nih. Harganya Rp1.000. Nah, murah-murah ya. Persis banget di loket Sinar Jaya. Jadi kalau mau berangkat, nah kita bisa mampir ke sini nih. Setiap hari di sini ada, Bu? Ada ya. Siap, mampir ke sini ya. Jadi cara makannya nih dikasih mangkok ya, dituangin cukanya nih. Ya. Setelah itu tinggal kita cocol aja nih. Tuh, ya. Bistel dulu Bang, bistel. Kita makan. Nah, sudah sampai lagi di depan agen Sinar Jaya ya. Ini mesin sudah dinyalakan, sekarang udah jam 12:30 siang ya. Teman-teman, informasi untuk ke Jawa ya, dari Sumatera ke Jawa di Bakauheni tetap dimintakan swab antigen ya. Jadi Sinar Jaya memfasilitasi penumpang-penumpangnya untuk swab dulu di agen juga bisa ya. Untuk swabnya sendiri dikenakan tarif Rp80.000 ya. Tapi teman-teman juga bisa juga swab di luar dari agen juga bisa ya. Yang penting di hari yang sama keberangkatan teman-teman. Sebelum kita swab, nah saya mau izin lirik-lirik armadanya. Pak, izin lihat-lihat. Boleh ya? Nah, ini masih ditutup ya? Masih ditutup nih, nanti pas dibuka aja ya. Kita akan lihat-lihat bagian dalam dari bus Sinar Jaya ini ya. Kayaknya kita swab dulu teman-teman ya. Kita swab dulu. Kebetulan Sinar Jaya ini juga memberikan fasilitas untuk teman-teman untuk swab terlebih dahulu ya. Ini kita masuk. Kita swab dulu ya. Ini lokasi loketnya nih. Bisa dapat ada minuman, ngeteh, ngopi, nah difasilitasi semua. Ada minuman, dispenser, air panas, air dingin bisa. Nah, ini ya agennya. Mbak, mau swab? Swab dulu bisa? Oh, belum. Oke. Oh, belum datang ya. Oke. Nanti kita tunggu ya. Kita tunggu tim medisnya datang. Nah, ini dia ya. Kita akan lihat lirik-lirik armada Sinar Jaya Sweet Class. Armada Sweet Class satu-satunya trayek Jakarta Padang, Jakarta Palembang ya, Jakarta Palembang. Satu-satunya kita lirik kemewahan dari bus Sinar Jaya ini ya. Sweet Class yang pastinya Mercy 1626 ya. Air suspensi. Nah. Sweet Class. Kita masuk? Oke. Masuk ya.
kita buka sepatu. Nah, kita buka sepatu, kita masuk. Total 22 seat ya, konfigurasi baris bawah ada 11, baris atas ada 10. Kita lihat di sini ya, difasilitasi AVOD, USB, USB charger, tempat minum, selimut. Dan nanti ada satu kali makan di rumah makan di daerah Lampung, nanti kita lihat aja. Tuh, seperti ini ya. Sinar Jaya. Langka ngelihat Sinar Jaya di Palembang. Biasanya ngelihat di Jakarta dan sekarang ada di Palembang. Berbahagia banget warga Palembang kehadiran bus yang mewah ini, teman-teman. Tidak lupa kopi teh lengkap di sini, tinggal mau yang mana, mau ngeteh, ngopi, ini dispensernya dan ini toiletnya. Toiletnya mantap. Tapi agak tinggi ya, naikin dulu satu kali di sini. Bangku apa namanya? Galon, persediaan galon. Dan saya duduk di sini, teman-teman ya. Nomor 19. Tapi nanti kalau ada kesempatan kita coba ke depan ya. Ini dia, mau turunin jok di sini. Seperti biasa ada avotnya di sini. Ini ada tirai biar lebih privat. Nah, seperti ini teman-teman ya, tampilan dari bus suite class Sinar Jaya. Dan tidak lupa ada CCTV di beberapa titik depan dan belakang biar safety kita di perjalanan. Ini teman-teman Gesmania semua, ada Bang Rifki, ada Bang Yopi, Bang Pajri, Bang Ferry, Bang Fajri, Bang Re, Opan. Hah? Bang Opan. Bang Opan. Terima kasih atas semuanya, Gesmania luar biasa, teman-teman semoga kompak terus. Main-main ke Jakarta ya, teman-teman. Ini kita dapat oleh-oleh. Oh, dapat stiker. Nih, Rifki Hakim Excellent. Alhamdulillah. Maaf tangan kiri, maaf banget. Ini oke, terima kasih. Dapat oleh-oleh khas Palembang nih. Sandi ya. Sandi pas Sandy. Oh, Candy. Makasih teman-teman semua. Sehat-sehat terus. Jangan lupa kalau ke Jakarta mampir, wajib hubungin ya. Kita ajak keliling Monas. Siap. Oke, ini teman-teman mania semua Palembang ya. Pokoknya Palembang aman ya. Palembang aman. Mantap. Ini para penumpang Palembang ramai banget ya. Ada yang baru pertama kali naik suite class ya. Karena memang ini suite class satu-satunya di Palembang, teman-teman. Luar biasa gebrakan dari Sinar Jaya, inovatif. Para penumpang sangat antusias naik Sinar Jaya nih. Baru satu minggu dan udah full seat, teman-teman. Luar biasa. Saya aja kebagian nomornya 19. Banyak yang udah jauh-jauh hari pesannya. Info-info Sinar Jaya akan membuka Palembang Jakarta suite class sudah kedengaran di seluruh masyarakat. Jadi cepet banget ramenya Sinar Jaya. Harga tiketnya promo Rp450.000. Udah ada satu kali makan di Begadang Jaya. Rumah makan siang malam. Rumah makan siang malam. Ya, dapat kopi, teh, air minum, bantal, selimut, avod, dan air suspensi. Yang pasti nyaman banget. Ini kita antri dulu karena ada yang beberapa yang mau masuk. Nah, kita masukin barang dulu sambil menunggu tim medis untuk penumpang nanti di swab, teman-teman ya. Nah, ini kita masuk. Alhamdulillah teman-teman Gesmania semuanya atas kadonya, oleh-olehnya, terima kasih. Nah, ini penumpangnya sangat antusias sekali naik suite class Sinar Jaya ya. Mantap. Kita antri dulu karena kebetulan saya duduknya ada di belakang ya. Kita sabar dulu. Ah, silakan naik. Nah, Ibu 11 nih, kakinya sini, kakinya. Nih kakinya sini.
Ah, bisa enggak? Ah. Kasih kita di belakang kasih. Iya. Nah. Nih 11 naik dari sini kakinya nih. Nah. Naik kakinya, hati-hati. Nah. Nah, tadi kita udah di swab antigen. Nah, ini penumpang sekarang di antigen semua ya. Jadi untuk sekali ini untuk penyeberangan ke Jawa wajib antigen, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam armada bus Sinar Jaya ya. Dokumen suratnya nanti akan diberikan ke kru. Sekarang kita akan masuk ke dalam armada bus Sinar Jaya. Oke, kita akan masuk ke dalam armada Sinar Jaya. Saya juga perdana kali naik Sinar Jaya ya, sebelumnya emang belum pernah. Sekali naik, kita naik yang suite class. Jangan lupa kita ganti sepatu kita dengan sendal yang telah disediakan ya. Nah, kita masuk ke dalam armada. Nah. Nomor 19. Taruh sini sepatu. Nah, kita naik di sini. Cara naiknya dengan kita injekkan kaki di sini lalu naik ke atas. Ini berhubung ada saya bawa barang banyak. Ya, jadi agak gini. Nanti tapi joknya bisa diturunin, teman-teman. Dan ini fasilitas yang disediakan, teman-teman. Nah, ada beberapa fitur, jadi teman-teman colok USB di sini. Nanti teman-teman tinggal lihat. Coba saya coba pengen tahu ada apa di sini, teman-teman. Movie kosong. Baik lagi. Nah. Ini juga kosong. Nah, jadi kalau teman-teman ada USB, colok di sini nih ya. Gitu. Nah, seperti ini, teman-teman. 17 mbak aja ya. Oke. Ini ada mbaknya, saya Ridwan. Ini agennya. Sama-sama. Nah, kita ada di atas. Nah, itu kawan-kawan dari Gesmania. Nah, ya. Terima kasih untuk semua teman-teman Gesmania sudah nemenin di sini. Mereka ramah-ramah banget. Mudah-mudahan saya doain untuk teman-teman Gesmania, semoga banyak rezekinya, sehat-sehat terus dan selalu kompak. Oke, bismillah, kita berangkat dari Palembang jam 1 lewat 10 menit ya. Penumpang full seat ada 22 penumpang. Kita langsung gas tujuan akhir Bandung. Kita kenalan dulu sama kru yang bertugas dengan Pak siapa nih, Pak? Pak Sandi. Ya. Selanjutnya dengan Pak siapa, Pak? Pak Ahmad ya. Kita perdana berangkat dari Palembang menggunakan Sinar Jaya Suite Class. Bus yang sedang jadi buah bibir para pecinta bus Nusantara ya. Silakan cobain aja. Agennya di Palembang ada di KM 11. Ya, di Jalan Lintas Sumatera, Kota Palembang, KM 11. Persis di depan loket Epastar. Ya, kalau di Jakarta ada di Amur Rambutan, ada di Lebak Bulus, di Bekasi, Cibitung, Bandung. Ya. Nah. Harga tiketnya Rp450.000. Worth it lah ya untuk teman-teman yang ingin tingkat kenyamanan tinggi. Yang pasti lebih nyaman daripada pesawat kelas suite class. Mantap. Dan nih ada bantal juga, teman-teman. Nah, posisi saya keren ya. Sangat cocok untuk teman-teman yang pengen rebahan, kaum rebahan yang malas bergerak. Ini cocok banget, teman-teman. Kaki bisa selonjoran, nggak mungkin pegel sampai Jakarta ya.
dan bis ini anti HP lowbat ya. Karena di sini sudah ada charge-an. Port yang satu 1 ampere, yang satu 2,5 ampere, 2,1 ampere. Keren. Nah, ini sudah di pertigaan, perempatan, nanti kita akan ke kanan. Langsung masuk tol Keramasan kayaknya, teman-teman. Rp13.29 kita melewati perempatan Tanjung Api-Api. Seperti ini kondisi bagian dalam armada Sweet Class ya di saat perjalanan.